Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar Roh Yesus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dan mempraktikkannya dalam kehidupan bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas karunia hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mohon agar dalam rahmat-Mu yang melimpah, kami dianugerahi rahmat Roh Kudus agar kami dipimpin kepada kebenaran dan kasih, dan kebenaran itu menghasilkan buah-buah kehidupan yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu terkasih, tema refleksi kita kali ini adalah jadilah komunitas Kristiani yang berbuah. Tema ini bersumber pada Injil Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hal yang harus kita buat dalam merenungkan isi kitab suci adalah membaca teks, merenungkannya, dan memahami konteks. Bila teks dibaca tanpa mengetahui konteks, kita pasti bisa jatuh pada interpretasi yang keliru. Petikan Injil yang dibaca untuk Anda sekalian merupakan bagian integral dari khotbah di bukit. Khotbah Yesus ini sangat syarat makna. Dalam sebuah buku dengan judul My Pew La Guerra, yang artinya jangan pernah lagi ada perang, dikatakan bahwa Gandhi, pemimpin besar India itu, terpesona dengan Yesus karena khotbah di bukit yang demikian populer dan memberi pesan kemanusiaan yang sangat dalam. Gandhi terpesona karena bagian ini sangat syarat makna bagi kemanusiaan. Saudaraku terkasih, tentang konteks literer khotbah di bukit, pertama-tama kita mesti sadar bahwa penginjil Matius mengalamatkan Injilnya kepada kaum Yahudi yang telah menjadi Kristen. Itu berarti Matius mengharap pada ada perubahan yang harus terjadi dalam pikiran, tindakan, dan pergaulan mereka. Dengan khotbah di bukit ini, Matius menulis tentang pesan utama Yesus yang sedikit berbeda dengan apa yang tertulis dalam Taurat Musa yang menjadi keyakinan dasar orang Yahudi. Khotbah di bukit berawal dari bab 5 dan berakhir pada bab 7 dalam Injil Matius. Ada beberapa gagasan pokok yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama adalah
hukum baru. Yesus sendiri adalah hukum baru, penyempurnaan atas Taurat Musa. Berawal dari khotbah tentang sabda bahagia, kita mengenal tentang makna dan tujuan hidup kita dalam bimbingan Kristus, sang hukum yang baru. Kita dipanggil untuk masuk dalam kehadiran baru. Itu bagian kedua. Kehadiran baru kita dalam menjadi garam dan terang dunia. Kita pula dipanggil untuk mempraktikkan keadilan. Kita meninggalkan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita menukarnya dengan gagasan kasih tanpa syarat. Masih dalam konteks yang sama, orang harus memberikan prioritas pada Allah dan bukan pada benda apapun. Orang tidak dapat menyembah dua tuan-tuan. Pokok ini mengantar pembaca untuk hidup dalam otentisitas, seperti dalam doa, praktek puasa, dan derma. Yesus meminta agar para pengikutnya untuk tidak bersifat munafik dan tidak mencari muka. Mereka harus hidup dalam kesejatian anak-anak Allah. Bagian ini dilanjutkan dengan relasi baru. Relasi untuk membangun komunitas Kristiani yang sehat dan bermutu. Relasi di mana orang tidak saling mencederai, melainkan mencintai. Tidak saling mengeluarkan balok dari mata, mengeluarkan selumbar dari mata, melainkan saling menyembuhkan. Relasi yang ditandai dengan refleksi dan introspeksi, dan kemudian diakhiri dengan beberapa statement akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kutipan Injil Matius yang baru kita dengar masuk dalam pokok membangun hidup komunitas. Yesus ingin agar komunitas yang dibangun dengan cinta kasih dan persaudaraan sejati ini harus berbuah kebaikan bagi orang lain. Yesus bersabda, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Pertanyaan ini menantang kita untuk sadar bahwa kebaikan hanya berasal dari kebaikan, kejahatan berasal dari kejahatan. Maka hendaklah kita hidup sebagai orang-orang yang mendermakan hidupnya bagi kebaikan bersama. Bagi keluarga-keluarga Katolik, jadilah pohon yang baik yang terus memberikan buah-buah yang baik bagi kehidupan segenap anggota keluarga maupun bagi semua orang yang hidup di sekitar mereka. Dengan menunjukkan perbuatan yang baik, Allah dimuliakan karena mereka. Saya tidak mengatakan bahwa dengan hidup baik, keluarga mereka bebas dari persoalan hidup. Masalah boleh ada, namun mereka tahu bagaimana mengatasinya. Mereka menyandarkan hidup mereka pada Allah dan kasih karunia-Nya. Pada bagian pertama Injil tadi, tepat pada ayat ke-15, kita dengar tentang kemunafikan dan kepalsuan. Bila praktek kemunafikan dan kepalsuan menandai hidup mereka, selama itu pula mereka tidak mampu menghasilkan buah yang baik. Maka hanya ketika mereka mampu keluar dari lingkaran kepalsuan dan kemunafikan, hidup mereka akan berbuah kebaikan bagi sesama. Dan dengannya Allah dimuliakan. Saudara-saudara terkasih, baiklah kita ingat bahwa tujuan hidup kita yang paling hakiki, paling mendasar adalah menyenangkan hati Allah dan memuliakannya dengan tindakan kehidupan. Semoga bacaan ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi kita untuk membangun kehidupan keluarga Katolik yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.